bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول أجل بيننا وبينكم. Ikhwana fiddin a'azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian Bada'i'ul Masalik fi Tawbihi Alfiyat Ibn Malik. Pada pertemuan yang lalu telah kita ketahui tentang isim maksur. Nah, isim maksur adalah isim rob yang diakhiri dengan alif thabitah atau alif lazimah. Maka pada pertemuan kali ini akan kita lanjutkan tentang isim mamdud. Taib al-mas'alatu al-ashirah. Al-mamdudu huwa ismun mu'rabun akhiruhu hamzatun qablaha alifun zaidah lahu as-sama was-suhra. Isim mamdud adalah isim mu'rab yang diakhiri dengan hamzah. Sebelumnya ada alif zaidah. As-sama'u as-sohra'u. Nah, namanya isim mamdud. Diakhiri dengan hamzah. Sebelum hamzah ada alif zaidah. Naam. Al-mas'alatu al-hadiyah as-sah. Hamzatuhu khamsatu anwa. Hamzah pada isim mamdud ada lima macam. Wahia al-awwal asriyah. Yang pertama hamzah asriyah. Itu asli lafaz itu. Nahu qura'un min qura'a. Jadi qura'un itu hamzanya hamzah asliyah. Athani mubdalatun min wawin. Hamzanya adalah ganti dari waw. Lahu sama'un asruhu sama'un. Min sama yasmu. Yisama'un itu hamzanya adalah mubdalah min wawin, ganti dari waw. Karena sama'un itu asalnya sama'un. Nah, dilihat dari fi'il mudhari'nya yang keluar adalah waw sama yasmu. Ya. Athalis mubdalatun min ya'in. Hamzah yang menjadi ganti dari ya. Nahu bina'un asruhu bina'yun mimbana yabni. Jadi hamzah pada lafad bina'un itu mubdalah min ya'in. Asalnya bina'yun. Dilihat dari fi'ilnya, fi'il mudhari'nya yang muncul ialah ya. Bana ya bani. Arabik mazidatul litani. Yang keempat ialah hamzah tadi ditambahkan untuk menunjukkan lafaz itu muannas. Nah, namanya hamzah ta'nis mamdudah. Nahu hasna hamra sauda bayba'u. Hamzah-hamzahnya tadi itu adalah tanda lafaz itu mu'annas. Ya. Nah. Al-khamis mazidatun lil ilhaq. Hamzahnya itu ditambahkan untuk penyesuaian wazan. Jadi lafaz ini ditambahi hamzah supaya wazannya sama dengan lafaz yang lain. Nahu khirba'u kuba'un. Khirba'un kuba'un.
Ini hamzahnya adalah hamzah di ilhaq. Semua itu adalah isim mamdud karena diakhiri dengan apa? Hamzah, sebelumnya alif mazidah atau zaidah. Al mas'alatu atsaniyatu asrah, masalah yang ke-12. Al mamdudu nawani yasiyul wa sama'iyun. Isim mamdud itu ada dua macam, ada yang qiyasi, ada yang sama'i. Wal qiyasi kullu mu'talin lahu nadhir mas-sahih akhir multazamun ziyadat ta'alif qabla akhiri. Ha, isim mamdud itu disebut qiyasi jika berasal dari isim mu'tal yang memiliki tandingan wazan pada isim sahih akhir. Nah, yang sebelum akhirnya ada tambahan alif. Jadi sahihul akhir, tapi sebelum akhirnya ada tambahan alif. Kemudian ada isim mu'tal yang sewajar dengan itu, maka isim mu'tal tadi adalah mamdud qiyasi. Wassama'i ma'laysa lahu nadhir nasahil akhir famadduhu maksur ala sama'i. Adapun isim mamdud sama'i adalah kebalikannya, qiyasi, itu tidak memiliki tandingan wazan dengan isim sahihul akhir. Nah, maka hal itu terbatas pada apa yang kita dengar dari kalam Arab. Fal mithal al qiyasi i'ta'un fa inna nadhirahu min as-sahih ikram. Adapun contoh isim mamdud yang qiyasi adalah lafaz i'ta'un karena memiliki tandingan wazan dari isim sahihul akhir ikramun. So wazan ikramun i'ta'un ya. Wasama'i nahu hida'un. Adapun yang sama'i contohnya hida'un. Nah, ini enggak memiliki tandingan wazan dengan isim sahihul akhir. Maka sifatnya sama'i. Wa dzalika qauluhu rahimallahu, itulah yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik rahimahullah. Wal adimun nadiru da qasrin wada madin binaklin kal hija wa kal hida. Adapun yang tidak memiliki tandingan dengan isim sahihul akhir maka terbatas dengan penukilan, yakni apa yang kita dengar, contoh al hija'u al hida'u. Naam, al hija'u al-hida'u. Nah, al-hija itu adalah isim maksur yang sama'i, ya, artinya akal tadi itu. Al-hida'u isim mamdud yang sama'i. Berarti cirinya gampang. Apa yang kita maksud dengan isim maksur qiyasi, yaitu setiap isim mu'tal yang memiliki tandingan wazan dengan sahihul akhir, ya. Demikian pula isim mamdud yang qiyasi, isim mu'tal yang memiliki tandingan wazan dengan isim sahihul akhir. Adapun yang samai enggak punya tandingan dengan isim sahihul akhir. Nah, al-mas'alatu ats-tsalitsatu asrah, masalah yang ke-13. Al-mamdud al-qiyasi yakunu fi sab'ati anwa' min asma'il mu'tallatil akhir wahiyah. Isim mamdud yang qiyasi ada di 7 macam isim mu'tal akhir. Wahia al-awwal masdarul fi'il mazid fi awwali hamzah. Itu pada masdar fi'il mazid yang diawali dengan hamzah. Nahu a'ta i'ta'an injala injala'an i'ta'an injala'an ir'awa ir'iwa'an irta'a irti'a'an istakso istiqso'an. Nah, itu masdar-masdar fi'il mazid yang diawali dengan hamzah. Maka masdarnya adalah mamdud qiyasi. Tsani madal ala saut min masdar fi'il ladhi ala wazni fa'ala yaf'ulu. Itu yang menunjukkan suara dari masdar fi'il yang berwazan fa'ala yaf'ulu.
lahu rogo yarhu rogoan. Ini suara unta, rogoan itu masdar yang menunjukkan makna suara. Suara unta, rogo itu suara unta. Thago yathu thagoan. Nah, ini suara kambing mengebek. Thago itu masdar dari fi'il yang berwazan fa'al yaf'ulu yang menunjukkan makna suara. Maka masdarnya tadi mamdud kiasi. Thalis makanan min masadir ala fi'al masdaran li fa'ala, itu masdar yang berwazan fi'al dari masdar fi'il yang berwazan fa'ala. Kawazan fa'ala memiliki beberapa masdar ya. Adapun yang muktal yang berwazan fi'al itulah mamdud kiasi. Nah wala wila'an ada ida'an maro miro'an ro'a ria'an nada nida'an roma rima'an. Nah, semua masdarnya mamdud kiasi. Taib. Arabik makan amdan asma ala arba'ati akharuf mimma yujma'u ala af'ilah. Itu isim-isim yang terdiri dari empat huruf yang dijamakkan dengan wazan af'ilah. Maka isimnya tadi mamdud kiasi, bukan jamaknya ya. Nah, contoh nahwu kisaun. Nah, ini kan terdiri dari empat huruf isim mutalnya ya. Ketika dijamakkan perwazan af'ilah, kisa aksiyah, ridaun ardiyah, ridaun aghdiyah, kubaun akbiyah. Kisaun, ridaun, ghitaun, kubaun, semuanya mamdud kiasi. Al-khamis masigha minal masadir ala wazni taf'al au tif'al. Itu masdar dari fi'il mu'tal yang berwazan taf'al atau tif'al. Itu masdar yang berwazan taf'al atau tif'al. Nahwu ada ya'du ta'dadan au ti'dadan, masa yamsi tamsa'an au timsa'an. Ta'dad, ti'dad, tamsa, timsa, ini masdar perwazan taf'al atau tif'al, masuk mamdud kiasi. As-sadis masigha minas sifat ala wazni fa'al au mif'alil mubalaghah, yaitu yang berupa sifat yang berwazan fa'al atau mif'al untuk menunjukkan mubalaghah. Nah, seperti al-adda'u, orang yang sangat memusuhi. Al-miqta'u, orang yang sangat termawan dalam memberi. Nah, as-sabiq yang ketujuh, mu'annatsu af'al dihoi tafdil. Termasuk mamdud kiasi adalah mu'annas dari wazan af'al, tapi tidak menunjukkan tafdil. Nah, tahu ahmar, hamra, a'raj, arja, anjal, najla. Nah, itu hamra'nya, arja'nya, najla'nya, ahwa, wahawa, a'ma, wa amya. Ini semuanya mu'annas dari wazan af'al, tapi tidak menunjukkan tafdil. Nah,
Baik. Ini semua adalah mamdud kiasi. Al-mas'alatu ar-rabi'atu as-sah. La khilafa bainal basriyin wal kufiyin fi jawazi qasril mamdud lidharurah. Tidak ada perbedaan pendapat antara ahli nahwu Basrah dan Kufah tentang bolehnya isim mamdud dibaca maksur karena darurat. Fayuqalu fi du'a du'an wa fi safra safran. Jadi du'an itu adalah bacaan maksur dari mamdud du'aun. Safran safra ya. Nah, tapi darurat. Waqtalifa fi jawazi maddil maksur. Tapi yang diperselisihkan itu kalau isim maksur dibaca mamdud. Fadhahab al-basriyuna ila man'i wa dhahab al-kufiyun ila al-jawaz. Alinahu baso berpendapat tak boleh. Sedangkan alinahu kufah boleh-boleh saja ya. Wa yuqal fi asan asau wa fi ghina ghinaun ya. Jadi asaun itu bacaan mamdud dari ason. Ghinaun bacaan mamdud dari ghina. Ini dibolehkan oleh ahli nahwu kufah tapi dilarang oleh ahli nahwu basrah. Wa dzalika qauluhu rahimahullah, itu yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik rahimahullah. Wa qasdul madd diraran mujma'u alaihi wal aqsu bi halfin yaqau. Membaca maksur isim mamdud karena terpaksa atau darurat disepakati. Adapun sebaliknya, na'am, diperselisihkan. Na'am, tapi terjadi. Berarti sepertinya Ibnu Malik condong kepada pendapat ahli nahwu kufah ya. Na'am, bahwa boleh-boleh saja isim maksur dibaca mamdud. Na'am. Semuanya itu sebetulnya karena darurat. Berarti hukum asalnya ya kembali ke habitat masing-masing. Isim maksur ya dibaca maksur, isim mamdud ya dibaca apa ini? Mamdud. Nggak boleh dibalak-balik. Ta'ala al-biswab. Ini ada pertanyaan terkait Umayyah. Contoh Ja'azid wa Tariqah. At-Tariqah di sini tidak satu hukum dengan Zaid dalam artian yang datang hanya Zaid. Nah, karena Tariqahnya itu diam, Zaidnya yang jalan ya. Nah, berarti lain. Maka dipakai Umayyah. Bagaimana dengan contoh jitu wa Khalidan? Apakah Khalid di sini satu hukum dengan saya? Ya na'am, tapi kan lain. Ini alasannya dibaca wawu ma'iyah karena isim dohir atas pada domir mutasil ya. Nah, kaitannya dengan hukum amil sama ya. Contoh lain ja'al amiru wal jaish. Na'am, boleh wal jaisu, boleh wal jaisa. Kalau yang tiga ini jawazul amrain ya. Na'am. Nah, di samping hukum amilnya sama, yang kedua tidak ada yang menghalangi untuk ataf ma'tuf. Maka yang lebih afdol ataf maktuf ja'al amir wal jaisu, tapi boleh di wawu ma'iyakan ja'al amir wal jaisa. Nah, wallahu ta'ala bisawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.